Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa SAD Sadung Surabaya yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipit di channel SHD Sadung Surabaya. Para pemirsa, untuk kali ini saya akan mereviewkan kepada antum atau menjelaskan kepada antum atau memberitahukan kepada antum semua. Ini saya akan menjelaskan perbedaan dan kesamaan sarung Donggala original sama Donggala Penenon. Ya, ini pemirsa ya. Nah, ini bisa dilihat oleh antum dari kemasannya ini. Kemasannya ini antum ya, ini ada yang ini original, yang ini langkah, yang ini Penenon, ini kemasan ini Penenon menurut saya. Itu dari kemasannya. Kemudian dari sarungnya, kalau sarungnya ini sulit membedakan menurut saya. Kalau sarungnya ini sama, ini original, ini Penenon. Dari segi stiker sama, gak ada perbedaannya stikernya menurut saya. Stiker gak bisa menjelaskan perbedaan dari stiker, sulit ya, sulit menurut saya. Tapi biasanya lebih cerang, tapi ini sepertinya sama menurut saya. Kita bongkar. Nah, ini pemirsa ya. Nah, ini pemirsa ya. Oh, ini kok original, Dik? Maaf pemirsa ya, aku salah. Maaf pemirsa ya, ini istri saya salah ngambil pemirsa ya. Ternyata ini original juga pemirsa ya. Nah, kita tukar. Ini original ternyata. Ini yang Penenon lah, ini pemirsa ya. Ini yang Penenon. Wajiknya lebih bagus, ya, ada di bawahnya ada wajik ini menurut saya. Cara membedakan ya, ini sudah ya, kita ulang dari depan ini stikernya. Memang salah ngambil menurut saya. Dari segi stiker sama menurut saya, tapi mungkin hanya lebih terang ya, lebih terang yang original. Tapi ini nggak jamin juga misalnya, karena ada stikernya Penenon itu juga terang juga misalnya. Maksudnya terang itu lebih terang itu menurut saya. Stikernya ini, nah, ya dari stiker ini menurut saya, Sutra, nah, lebih terang yang original, nah, dari situ. Tapi nggak jamin juga menurut saya. Kemudian kita bongkar, buka, ini menurut saya, nah, ini menurut saya, dari segi ini sama-sama full sutra menurut saya, full sutra, tapi ini yang silver, kemudian ini yang bahasanya nggak ada bahasa silver sama gold. Kalau yang Penenon itu semuanya sama mirsa, yang silver masukkan gold, yang gold bisa dimasukkan silver, karena memang nggak ada apa kelasnya mirsa. Kalau Penenon itu semuanya dijual gitu, semuanya nggak ada dipilah-pilah kalau tukang kalau Penenon itu mirsa. Kemudian kalau kita buka mirsa ya, ini sama-sama S100 mirsa ya, tulisannya juga sama A1 210. Ini juga A1 210 mirsa ya. Ini sama tulisannya. Ya. Kalau bedanya itu di sini mirsa ya. Dari segi dari coba kita besar lah ini mirsa ya. Dari segi apa? Capnya mirsa ya. Capnya original seperti ini mirsa ya. Capnya original seperti ini. Bisa antum lihat ya. Sedangkan tukang Penenon seperti ini. Ini enggak apa ya? Gak timbul mirsa, ininya gak timbul, nah ininya gak timbul ini. Kalau yang original ini timbul, nah ini timbul. Kalau masalah kain ini sama-sama full sutra misalnya, 100 sama-sama full sutra, hanya bedanya itu ini selisih harga sedikit misalnya, selisihnya mungkin kurang lebih 70 sampai 100 sampai ada yang 50 ya. Nah, ini lebih mahal yang original, lebih mahalnya itu mungkin lebih mahal 100.000, ada yang lebih. Kalau contoh kalau ini menurut saya, kalau yang original seperti ini menurut saya, contoh kalau yang original ini, contoh kalau dijual 800, ini bisa jadi 700, itu bisa jadi 650. Nah, umumnya menurut saya, umumnya kita jelaskan harga umum, intinya selisihnya itu kurang lebih 100 menurut saya. Tapi ini yang silver, tapi kalau diselisihkan dengan yang gold ini jauh menurut saya, karena yang gold, yang goldnya Donggala yang seperti ini mirsa ya, sudah tahu video sebelumnya perbedaannya itu mirsa. Kalau yang gold yang seperti ini kurang lebih 1 juta yang gold.
yang Donggala seperti ini, yang Full Sutra. Ini Donggala non Full Sutra juga, tapi ini nggak ada bahasa goldnya, nggak ada silvernya misalnya. Intinya yang dari non seperti itu, ini yang Full Sutra. Nah, itu S100 ya kita ambil, ya kualitas bagus ya kita ambil. Dan kami nggak jamin gold silver ya. Kalau dari segi kainnya ya sepertinya silver, karena kalau gold itu agak kaku ya. Mungkin misalnya antum lihat di video sebelumnya, video yang lain tentang perbedaan Donggala MST yang gold dengan MST yang silver. Nah, baik pemirsa ya, itu saja. Dari segi harga antum selisihnya, kalau yang silver itu kurang lebih dengan yang penenon itu kurang lebih selisih 100, bisa 75, bisa 50 gitu pemirsa. Kita cukup aja pemirsa, seperti antum sudah paham perbedaannya dari segi harga, kemudian dari segi kain. Kalau kainnya sama pemirsa ya, hanya mungkin dari tenunan juga sama, kecuali memang yang gold itu memang agak sulit disamarkan dengan yang penenun. Itu sulit memang pemirsa, karena yang gold itu memang sudah kualitas-kualitas yang terbaik di Donggala. Baik, terima kasih, kita cukupkan aja pemirsa, semoga ada manfaatnya penjelasan ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.